Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan lomba paduan suara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperingati HUT Korpri ke-47. Sejumlah OPD mengirimkan perwakilan terbaiknya dalam lomba yang diselenggarakan di Aula Wanseri Benih Kantor Gubernur Kopri. Dalam rangka hari ulang tahun Korpri yang ke-47 tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan lomba paduan suara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Perlombaan ini telah dibuka pada Selasa pagi di Aula Kantor Gubernur Kepri dan sejumlah OPD mengirimkan perwakilannya untuk menampilkan penampilan yang terbaik. Lagu pilihan, lagu Pulang Pintu. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama membuka acara Lomba Mas Kopri dalam rangka hari jadi Kopri yang ke-47. Tujuan kita, pertandingan lomba yang kita lakukan dalam rangka hari Kopri, tujuannya dalam rangka silaturahim. Silaturahim bersama seluruh pegawai, seluruh ASN, seluruh pegawai negeri, sesama kita membuat melakukan kegiatan-kegiatan sambil mengingatkan kawan-kawan bahwa Kopri itu bagian yang terpenting. Kita berkompetensi, kita harus berinovasi dalam rangka mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kopri itu merupakan sebagai mesin menggerakkan visi dan misi kepala daerah. Maka itu saya selalu mengajak teman-teman seluruh ASN, seluruh Kopri, seluruh pegawai negeri, seluruh THL, PTT, mari kita bekerjasama, mari kita mewujudkan keinginan kepala daerah, visi dan misinya sehingga dapat membangun Provinsi Kepulauan Riau yang tercinta. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.